أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila hadzal imamil muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-sawab Allahumma waffiqna li isabatis-sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin Babu ma yakuluhu iza rakiba dabbatahu lissafari. Ini suatu bab pada menyebutkan akhir barang, pada menyebutkan akhir doa yang berkatalah iyo seorang tu akan dia akan barang akan doa. Berkata di sini tu dengan makna bacalah. Kata dia baca tu bila iza rakibada batahu lissafari. Apabila naiklah iyo, apabila mengenerai ia seorang tu akan benata dia untuk gim sapi. Tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita manakala kita nak naik kenderaan untuk kita nak tubik gim sapi, maka dia suruh kita baca dengan baca-baca ayat lagi akan datang ni. Dalam hadis hak yang pertama dalam tajuk kita iaitu hadis yang meriwayat akan dia oleh Abdullah ibnu Umar. Tu. Nah. Kita jangan terlupalah tu. Bila kita nak naik kenderaan sama ada mutu ke, kereta ke, kapal terbang ke, kereta api ke, ikut sajalah. Maka kita kena baca, baca ayat lagi ke datang tu. Subhanallazi sakhkhara lana hadza hingga akhir tu. Deh. Gitu. Ia kata dalam syarah, ia kata iza rakibada batahu ay indaruku biha. Baca tu bukan nanti naik.
Sahabat Imam Nawawi ni sewaktu dia buat terjemah ni, dia buat tajuk ni, dia kata apabila naik ia seorang tu akan kena ra'ah. Kalau orang mengaji dalam keadaan nahau, rakibah tu fi'il madhi menunjuk di atas perkara yang telah lepas dah. Arti kena naik dulu baru baca. Kena surah itu. Kita naik dulu, apa tu baru baca. Lalu itulah ia mari tulis dalam syarahnya. Tak, ia kata bukan kata kena naik dulu baru baca. Baca tu ai ing daruku biha, di sisi naik akan di sisi mengendarai akan dia, yakni pada ketika kita nak naik. Itu dia, kita baca saat ni itu ketika nak naik. Bukan naik duduk tak kereta dah, bukan naik duduk tak mutu dah. Ketika kita jakoh kaki nak naik itu, kita baca. Gitu. Sebab apa tu dia pergi jaga gitu tu? Saat ni lah. Kerana dalam tajuk tu Imam Nawawi, dia ibarat dengan fi'il madhi, rakibah. Rakibah mana telah naik iyo, mana naik dah lah. Dak sini tak ada nak oya tak. Telah tekoh kita naik duk tetak dah tu dak ketika kita nak naik tu. Baca ketika tu. Nah. Pastu ya ada ta'liq sikit lagi dalam syarah, ya kata zahiru umumihi. Zahir bagi umum tajuk ha Imam Nawawi kecek ni, mana Imam Nawawi kata barang yang membaca akan dia tu oleh sore apabila naik ia akan kenderaan dia tu untuk sampai. Maka dalam bab fiqh kita ni dia bagi banyak. Dalam buku sapi ni ulama dok bagi, ulama dok cari tubiknya, dia kata ada kalanya mesapi hak diharuskan pada syarak. So ada kalanya mesapi hak tidak diharuskan pada syarak. Nah, kita ambil dua tu dulu. Balah mana mesapi hak yang diharuskan pada syarak? Mesapi hak syarak tak ada lagi apa. Supaya kata, kita mesapi nak pergi makan angin. Nah, apa tu kalau kita pergi kata nak pergi makan angin, sekadar nak pergi makan angin itu, ia panggil tak ada pahala, tak ada dosa kerana masuk di dalam kerjaan hak mubah. Nah, lalu tu kalau kita kenyak naik sikit, kita mesapi ni kerana kita nak pergi tengok kejadian-kejadian Allah Ta'ala yang pelik-pelik. Lepas tu sambil kita nak makan angin katik, maka waktu tu je boleh pahala pula dah. Nah, selain daripada haruh tu, maka diberi pahala ke di atas kosak kita. Tu dia panggil mesapi hak haruh. Yang kedua pula, mesapi hak tidak dibenarkan pada syarak. Balah mana? Seperti kita mesapi untuk nak pergi berjudi sana, atau kita mesapi untuk nak pergi menyamung, untuk nak pergi menyamung sana. Maka mesapi itu ia panggil mesapi hak tidak dibenarkan pada syarak. Nah, apa tu ya, ada mesapi hak wajib, ada mesapi hak sunat tu, hak tu panjang. Nah, jadi nak wayak tengah lah. Nak wayak kata Imam Nawawi cakap dalam tajuk dia ni, dia kata barang yang membaca akan dia tu oleh seorang pada ketika dia naik akan kenderaan dia tu utuk mesapi. Mesapi apa tu? Mesapi apa tu? Dia tak ada wayak utuk mesapi. Mesapi apa? Lalu itulah ia mari ta'liq dalam syarah. Ia kata zahiru umumihi, bermula zahir bagi umum perkataan Imam Nawawi itu. Mana? Ia wari dengan satu perkataan aja. Lis safari utuk sapi. Sapi apa? Oh, ia kata walau kana ghaira mubahin, dan jikalau adalah ia sapi sana itu tidak diharuskan dia sekalipun. Boleh baca juga wei. Kita kata
Satu orang tu diam sapinya nak pergi bunuh orang. Satu orang tu dia keluar daripada rumah dia nak pergi menyamuk. Satu orang tu dia keluar daripada rumah ianya nak pergi di satu tempat nak pergi maju di sana. Lepas tu oh nak pergi dengan secara berjalan kaki jauh. Dia pergi naik kereta atau pergi naik motor. Nak tanya kata pada ketika dia nak naik kereta pergi dah. Pada ketika dia nak naik motor pergi tu sunat syarak suruh kedak dia baca doa ni. Ha tu. Suruh dak tu. Walhaya nak pergi musafir tu musafir hok tak digalak oleh syarak. Boleh dak dia nak baca doa ni? Tuai kita ni kata zahirnya kita kena kata boleh. Boleh. Nah. Balah mana tu? Walau kana ghairu mubahin dia kata. Dan jikalau adalah yang sapi tu, sapi yang tidak diharuskan oleh syarak. Balah mana? Kasafari linahwi qat'i tariqin. Seperti diam sapi seumpama memutuskan jalan. Yani diam sapi gitu tujuannya nak pergi samu harta orang di sana. Dipanggil kot utarik. Yang sapi itu sapi apa? Nak pergi ropok harta demo di sana. Maka pada ketika dia nak pergi itu, ia kena pergi dengan kereta. Nak tanya kata, pada ketika dia nak naik kereta pergi itu, boleh tak dia nak baca subhanallazi lagi ke datang ini? Tuan kita ni kata nampaknya boleh. Sebab apa? Wala bu'da fihi ya kata dan tidak ada jenis jauh padanya. Jadi kita surah kata boleh itu tak jauh daripada betul. Jadi betul dah kita kena surah kata betul lah. Sebab apa? Li'annal jihata mungfakatun kerana bahasanya jihak tu bercerah. Jadi jihak ni jihak tu tak sama. Mufakkah tu mana terhurai. Tak sama. Tak sama kau mana. Eh, hak ni dia kira betul dia nak pergi musafir. Nampak tak tu? Semata-mata kita tilik pada dia nak pergi musafir, apa salah dia nak baca? Apa dia pergi musafir nak pergi bercuri, hak tu benda lain pula. Jadi dia buat capur rata lah dia kata. Dia musafir nak pergi bercuri, dia musafir nak pergi berjudi, hak tu kira lain pula. Kira semata-mata kita tengok pada diri musafir, maka itu disuruh ke dia baca juga. Apa musafir nak pergi bercuri? Itu buku lain. Itu dia. Habis. Wa zahiru ibaratihi annahu la ya'ti bihi waqta ruku biha fi ghairi safar. Jadi dia kata zahir hak Imam Nawawi cakap ni, ini nak wayata ulama dulu ni Masya Allah sungguh dah. Dia kecek sepatah tu orang belakang ni boleh buat taklik berbuah-buah kitab pula dah. Tengok Imam Nawawi cakap kata lis safari. Pahanya dia kata kalulah kita nak naik kenderaan. Kita nak naik mutu ke, nak naik kereta ke, tapi bukan dia lis safari dah. Kita nak naik ke kan? Kita nak naik mari masjid. Kita nak naik ke kedai kopi. Kita nak naik ke makan nasi. Nak naik ke makan nasi model metu ya. Yalah ni pergi dengan mutu belakang ke. Tak jalan dah lah ni. Pergi masjid pun dengan mutu. Ha, sunat tak kita baca hak ni weh? Dia kata tak. Tak. Baca ni ketika kita naik untuk nak pergi musafir. Lain pada musafir, walau kita naik kenderaan apa sahaja sekalipun, dia kata la ya'ti bihi waqta ruku biha fi ghairi safari. Ha, tu jelah dia berkata. Ha, habis itu dah. Qala Allahu ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhai kata gana hai,
وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Dan telah menjadi ia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kamu, hei manusia. Allah Ta'ala jadi kemgapo lakoh gisana dulu, jadi maf'u bagi ja'ala. Matarkabun ake barang yang boleh mengendarai lah oleh kamu dan boleh naik lah oleh kamu. Tu Allah Ta'ala kata, kamilah buatnya. Jaga molek ni. Nah, apa dia ma tu? Ma tarkabuna tu apa? Ia panggil bayar muqaddam. Minal fulki, daripada perahu. Termasuk juganya kapal-kapal hop sop-sop duduk dalam laut ni. Dia panggil al-fulki. Yang kedua pula, wal-an'am. Al-fulki dia tafsirnya ayis sufuni, artinya daripada segala perahu-perahu. Termasuk juga kapal-kapal, kapal besar-besar tu. Ada muak bagai-bagai daging, muak orang, muak apa dalam laut. Wal-an'am, dan segala menate-menate. An'am tu apa? An'am itu jamuk daripada na'am, iaitulah termasuknya tiga: uta, lembu, kambing. Dia panggil an'am. Termasuk uta, termasuk lembu, termasuk kambing. Tetapi hak yang dikandaki pada ayat ni nya ialah uta. Sahabat uta inilah kebanyakanlah kita kata di tanah Arab zaman dulu, orang-orang Arab ni guna untuk buat kenderaan. Ada pun lembu kambing ni mau tak naik ni. Itu kata minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Bakpo tu hai, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu tu benda tu tu bakpo. Litastawu ala zuhuri, supaya tetaplah oleh kamu, supaya duduklah oleh kamu di atas belakang-belakangnya, belakang-belakang bagi ma, belakang-belakang bagi ma terkabun sana. Bila Allah Ta'ala jadi ke benda tu tu kita, maka kita boleh naik tah belakang dia sebagai kenderaan bagi kita. Tu. Kena jaga sikit ni wei dah. Kena jaga. Ni seolah kata Tuhan duk bakik ni. Tuhan duk bakik ni. Nah. Seolah kata Tuhan duk cakap, "Hi Malaysia, mu khabar gatik wei." Khabar gatik. Salah satu daripada nikmat hoya aku bui pada mu nya, aku jadi kemnate-mnate tersebut. Aku jadikan perahu apa semua sekali itu kenderaan bagi mu, supaya boleh mugi kok tu kok ni. Maka masa mu nak guna kenderaan saat ni, masa mu nak naik duduk di atas belakang kenderaan saat ni tu, nah, so aku nak pesan, mu jangan terlupa sama sekali kepada tuan dia. Siapa dia tuan dia nya? Aku. Tu. Kita ni hak ni yang panggil tuai hak tangan dua dah. Kita ni tuai juga, tapi tuai hak tangan dua, hak tangan yang kedua. Tuai hak nombor satu, hak mulanya siapa dia? Allah Ta'ala sebagai Al-Khaliku. Nah, Tuhan lah sebagai tukar yang mengadakan benda-benda saat ni. Tu. Agak mulai dah lah. Boleh kita nak naik kenderaan. Kita kata, Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Hingga akhir. Itu kata, litastawu ala zuhuri.
lepas daripada mu tu naik duduk di atas belakang dia dengan secara tetap, sudah selesai, sudah lirah dah. Ha, ni mari pula yang kedua, jangan berhenti sekat tu lagi. Summa tazkuru ni'mata rabbakum, tak kena weh. Summa tazkuru ni'mata rabbikum, kemudian ingatlah oleh kamu. Hei Malaysia, duk guna benda-benda saat ni, ingatkan ke apa? Ni'mata rabbikum, akan nikmat kurnia eh bagi Tuhan kamu. Kena ingat dah. Apa kita ni duk telitah mari duk benda-benda tu eh. Tuhan kata mu kena ingatlah. Satu, salah satu daripada nikmat hak Tuhan bagi kamunya saat ni, Allah Taala jadikan belakang-belakang bagi demo tu tu sebagai kenderaan untuk kemudahan bagi kamu. Bila tu nak suruh mu ingat tu, izastawaitum alaihi, apabila tetaplah oleh kamu di atasnya, di atas matar kabun sana. Ha, bo kita naik duduk di atas belakang dia kemah molek dah kak. Ha, kita kena ingat kata inilah satu nikmat, satu kurniaan, satu pemberian Allah Ta'ala yang dia beri pada aku khususnya, dan dia beri kepada segala Malaysia semua ni untuk kemudahan pergi mari. Kita ingat kita. Kena ingat kita. Ah, tu dia. Nah. Lepas pada tu, watakulu, dan aku kata, dan kamu kata. Kata mana? Ha, kata gini. Subhanallazi sakhara lana haza, maha sucilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mana? Allazi sakhara lana haza, Allah Ta'ala yang telah memudahkan bagi kami akan ini kenderaan ni. Nah, maha sucilah Allah subhanahu wa ta'ala, yang daripada segala sifat-sifat kekurangan. Hanya dia ni bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Allah mana? Allah allazi sakhara lana haza, yang telah memudah ia Allah tu bagi kita akan ini kenderaan. Ha, itu ya ada dalam syarah ia kata watakulu ai indar ruku. Ha, tu kita kata tu bukan kata tekah nak naik dah, kata tu di sisi nak naik. Ah tu. Nah, bukan kata tekah nak naik tu dak dia kata. Wa taqulu ay indar ruku. Wa ma kunna lahu muqridina. Dan tidak adalah kami semua ni muqridina lahu, kuasalah oleh kami baginya bagi-bagi sana. Kalau dengan orang kita, kita tak kuasa cerak. Hei, kita tengok eh. Kita tengok, kita mikir. Kita tengok orang duduk naik gajah tu. Orang duduk naik gajah tu ya. Jadi sebesar-besar gajah ni, kalau kita nak mari banding dengan kita Malaysia ni, ai, kena pakai orang berapa orang weh. Eh? Sore tak gerak cerak. Ha? Tapi tak weh. Dengan melalui orang sorang aja boleh menguasai seekor gajah. Tengok. Tu gapo tu? Allah Taala dok bakiknya aku belaka tu. Bukan mum. Aku belakalah tu. Nah. Ha, tu gajah kita kata. Ha, kita tengok kapal. Kapal hok dok muat barang berpuluh-puluh ribu ton dalam laut tu. Berapa orang tu? Pemadu dia tu apa orang? Sorang aja. Sorang aja.
duk muak barang daging dia tu beratus ribu ton kadang-kadang dengan melalui orang seorang je. Hei Tuhan kata mu jangan buat sopelat, bukan orang tu, aku belakolah tu bagi kemudahan untukmu. Nampak tak? Balas mana? Kalau kita tenis bohok zaman moden ni kok, ah buih otak. Tuhan buih otak, ha tek situ gi kok tu. Tek sini gi kok ni. Ha tek sini hadak gitu. Tu Tuhan belaka tu. Cuba Tuhan sapu pelita tu dalam kepala dia. Ketih habis lalu dah. Nampak? Ha, ha kita tengok kapal terubai tadi. Kapal terubai tadi. Ia ada muak orang kita, kita tengok di stesen dia tu dah. Allah, nak muak teluh kedok ni, nak orang naik rok kedok ni, barang ni. Ni, kakak sutip sejik ni apa? Barang yang nak masuk, Allah masuk perut dia tu. Kita mengeluh nak orang naik rok kedok ni. Duh, dalam 15 minit, habis dah. Ni isi masuk dalam perut dia tu, habis dah. Lepas tu ambil orang pula tambah pula dah. Lepas tiga yang nak naik gitu pakar terlebar apa ke? Sore lelek. Artinya kalau pelak orang sore tu habis setiap kapal tu. Tapi dia naik gi sapa atas langit sapa ke mana nak bawa apa yang nak turun cah turun tepat dia. Haa tu sakhoralana tu. Jadi benda-benda tu tu kita kena buat ada dalam kepala kita semua. Baru labo. Kalau tak ada benda tu rugi lah. Dia panggil rugi. Dia panggil tak ada ibrah dalam kita tengok pada nikmat Tuhan dan tak ada ibrah dalam kita guna nikmat Tuhan. Nah. Tu dia. Jadi bila tak ada tu jadi rugi dah lah. Ha itulah dia kata subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidak adalah kami ni muqrinin lahu yani mutiqina ya tafsir kuasalah oleh kami baginyo bagi masa ni lahu lima yani litaskhirihi kala atas mudah tu wa ma kunna lahu dhamma lahu tu rajak pada ma tapi dia panggil kalam ala hasfi mudhafin wa ma kunna lahu yani wa ma kunna litaskhirihi muqrinina, dan tidak adalah kami ni kuasalah oleh kami baginyo bagi barat yang bagi memudahkan akan itu kenderaan tadi. Kita tak kuasa. Tak kuasa kalau tak sabit dengan Tuhan tolong kita tak kuasa juga. Itu dia. Kita tengok tu pun mengeluh dah we. Sebesar-besar gajah tu pakai orang seorang aja. Nampak? Ha? Sebesar-besar kapal tu pakai orang seorang aja. Ah, tak ada pelak tu yang kata aku bukan mu. Aku belakolah tu mudah tu. Ha, patu nak suruh jaga selaginya. Ha, ni jangan sedak sangat. Wa innalamunqalibuna ila rabbina. Ha. Dan sesungguhnya kami ni segala orang-orang hak naik kenderaan itulah. Nah. Fa'e bagi takulu saat ni. Semua kami semua ni lamunqalibuna ila rabbina. Ha, klik kau tu. Sungguhnya kembalilah oleh kami semua ni kepada Tuhan kami. Satu ketika satu masa kita kena klik di cahaya Tuhan kita berlaku. Hak ni tak kata siapa lah. Tiap-tiap orangnya satu masa satu ketika akan datang kita kena klik pergi cari tua kita. Ha tu pada ketika kita duduk di atas kenderaan banyaklah kita kena ingat benda-benda lagu saat ni. Ti Imam Nawawi buat satu tajuk pi kita. Mana hadis dia? Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma.
Oh, ya kata pasal apa hai Tuhan suruh. Tuhan suruh kita ingat benda-benda ni hai. Ha, cuma ia jaga dalam syarah. Nah, ia kata zukira litambihil ghafililil maut. Disebutkan akan benda saat ni ni untuk nak perangat bagi orang yang lalai ke mati. Nah, lalai ke mati mana? Orang lalai mana? Mati mana? Sifat situ. Allazi qad yang sya'u anir ruku. Yang sungguhnya terkadang, yang terkadang terjadi ia daripada kenderaan sana. Hey, ia panggil kita tubik gim sapi, lebih-lebih lagi kita gim sapi dalam bentuk ke naik kenderaan. Yeah. Ia panggil kita pada ketika tu duduk dalam keadaan pergi gimari. Dia antara gimari antara apa? Antara caping dengan tak caping. Betul tak? Tengok. Kita ni bila kita tubik gi berjalan. Bila kita tubik gi sapi pada satu tempat ia jauh kita kata. Lepas tu kita guna kenderaan. Maka kita pada ketika tu duk antara dua tu. Antara dua. Duk gi mari antara dua. Mana? Antara caping, antara tak caping. Lain pada kita ketika kita duduk rumah. Ha, kita duduk rumah ni. Ha, kita wani sipo tali, kita tak capai juga. Tapi bila kita pergi sapi, lebih-lebih lagi kita pergi dengan melalui naik kenderaan. Maka kita pada ketika tu, tu dia kata, duduk antara dua pilihan. Pilihan pertama, selamat dalam perjalanan. Pilihan yang keduanya, caping dalam perjalanan. Hantulah orang ada mitok suruh semuanya hajah. Mitok baca yasin, mitok waktu turun tangga. Nak mengelak benda-benda tu lah tu. Tu dia. Lepas tu kalau kita duduk dalam pilihan pertama, tak apa. Takut-takut, nyegi duduk dalam pilihan yang kedua, duduk balik caping. Ha, duduk balik caping ni, dua pula dah mari. Terkadang capai sampai mati pas lalu dah. Terkadang capai tak mati. Ha, tu dia. Ha, lalu itulah Allah Taala pesan kita suruh ingat ke dia. Suruh ingat dia. Nah, ingat dia lagu mana? Ha sat ni. Dia ingat atai aku ni tubik gi ni nak boleh kelik mai dak gi tak tahulah ni. Boleh jadi aku tubik gini pakai selalu pergi cari Tuhan lalu dah. Belana berlaku lagu tu dah. Tubik kisah pat tengah jalan dong belaga kereta mati situ lalu dah wal iazabilah. Belana lagu tu. Nah. Atau pergi sapak tepat dah, bo nak lipat kelik, hanya berlaku sakit sikit sebanyak mati sana. Ha, itulah. Lalu itulah Allah Taala pesan suruh kita ingat dia. Ha, tu. Itulah kata dia, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna lamunqalibuna. Ya, ya, ikut tu dulu. Lamunqalibun tu jadi khabar bagi inna. Dan sesungguhnya kami ni, sungguhnya kembalilah oleh kami semua ni ila rabbina. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan daripada Abdullah, daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izastawa ala ba'iri. Ha, ni nampak kau mana ni, nampak nak belaga ni dengan hak syarah duk kecek sana. Apabila tetaplah ia Nabi tetak-tetak ala ba'irih di atas kenderaan dia.
Mana kalau dia naik di atas kenderaan dia tetak dah. Tetak ni mana letak punggung dah lah. Ha, di atas kenderaan dia tu. Itu dia. Habis. Hal kada dia tu kharijan ila safarin. Keluarlah ia kepada musafir. Nah, bila dia naik di atas kenderaan dia tu tetak dah. Bila pada ketika dia nak tubik pergi musafir. Lagu mana dia buat weh? Kabbara salasan. Ha, tu mula-mula. Takbilah iyo Nabi tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu. Tu mana kabbara, kabbara salasan. Summa qala. Kemudian membaca iya Nabi. Ha, ia baca kan? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ha. Maha sucilah Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudahkan bagi kita akan ini kenderaan. Tuhailah ni. Nah, wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidak adalah kami semua ni, dan tidak adalah kita semua ni muqrinin lahu, kuasalah oleh kami baginya, yakni bagi memudahkan akan ini kenderaan. Kalau serah pada orang kita, serah pada kenderaan kita ke, tak kuasa cerak. Ukur tak ada dah. Nah. Dia ingat ke tak benda-benda ni? Nah. Kita pergi ukur orang kita dengan gajah sekor. Kuasa tak ada, tak ada lalu dah. Nah. Kita ambil orang kita pergi ukur dengan kapal tubai sutil. Oh, tak padan ni, tak padan ni. Tapi tak apa, tak apa. Tuhan kata tak apa, kami mudahkan untukmu. Tak ada kena buat kerja banyak ni. Naik duduk tak pelana dia kot, nanti pecek je. Pecek suih ni hendak jadi muka ni. Ha, pecek orang ni jadi muka ni. Pecek orang ni jadi muka ni. Itu je. Nanti guna terunjuk dengan otak je. Itulah dah. Orang dia buat kapal tubai, buat kapal layar, buat kereta api, buat apa dah. Nanti gunanya terunjuk dengan otak. Itu je dah. Tu. Pahlan ni pula tu timur oto tak oto benar. Tu kau mudah lagi pula dah. Kau mudah lagi pula dah. Kaki nanti duduk dia aja. Nanti tek dengan tangan. Tek kau ni, tek kau ni, tek kau ni. Otak ya, otak kena duduk lari semua lah. Subhanallah. Tu hai lah pelakonya tu. Hei, hak saat ni dia kata dia nampak nak belaga tu dengan dia duduk syarah tadi tu. Belaga ke mana eh? Cuba-cuba kita undur sikit. Jadi hak tadi tu syarah kata iza rakibada batahu ai inda ruku biha. Baca tu ketika nak naik, bukan ketika naik duduk tah belaka kenderaan tu dak, ketika nak naik. Patu mari hak sana. Ya ayat kata Nabi kita ni apabila dia tertetak di atas kenderaan, di atas unta dia, maka dia takbir tiga kali. Lepas tu dia baca subhanallazi. Pahanya mana baca tu ketika duduk tah belakang dah. Aku mana nak jadi belaga dengan hak syarah duk kecek sana ni. Ia kata pula jaga dan syarah, ia kata laisa zikruhu litakyidi talabi zikri bihi bal yutlabu inda rukubihi kulla markubin. Itu dah ia jaga tu. Itu dia. Jadi kita jangan segera faham lah. Ia kata kita jangan segera faham dia ada ni kata
Nabi kita tu bila dia naik duduk di atas belakang kuda, belakang unta, belakang apa tu, baru dia baca dak. Nah. Ha tu. Ha dia kata laisa zikruhu tu li taqyidi talabi zikri bihi bal yutlabu inda ruku bihi kullam markubai. Bahkan ditutupkan akan ini baca di sisi kenderaan bagi tiap-tiap benda hak yang kita nak naik duk tadi. Tu dia. Tu dia jaga semula pula takut kita jadi duk rasa keliru kok mana tadi ayat kata inda ruku biha. Patu mari sini summa qala. Ha yang nampak tertik itu naik duk dulu patu baru kata. Ha dia kata jangan faham lagu tu. ada lagi doa dia ni weh. Ha, habis dekat tu tak ni dah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kita buat gini pun tak apa. Kita buat gini. Bo kita nak naik. Bo kita nak naik tu. Ha, kita kata bismillah dulu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naik duk. Naik duk tah belakang sudah start, sudah siap. Ha tu kalau menateh. Kalau kita kata kapal, kalau kata kereta, ha, kita naik duk tah kereta sudah siap, naik duk di atas. Di atas plano, di atas lembek dia tengok deh. Ha kita baca. Kita baca pula. Sebab apa ni panjang lagi dah jalan ni. Kita baca pula. Ha baca kan? Baca semua saat ni juga. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Patu hubung lagi. Ha tu dia. Hubung ana. Ha ni. Ni doa dia lagi. Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza albirra wa taqwa. Ha tu hubung. Ya Allah, sesungguhnya kami ni kami pohonkan akan dikau pada sape kami yang ini, kami mintakan akan dikau nya albirra wa taqwa, akan kebaikan dan takwa kepada engkau. Perjalanan ni ni jadi witubik di dalam perjalanan hak baik. Balah mana hak baik? Hak boleh, hak boleh beri manfaat kepada kami. Itu hak baik. Sama ada manfaat dalam bentuk ke manfaat dunia atau manfaat akhirat. Wi jadi gitu. Wat taqwa dan wi tubik dalam bentuk ke takwa. Nah. Jangan wi tubik dalam bentuk ke kita ni nak gi dengan secara nak bersuka ria. Ha tak sel lagu tu. Kalau lagu tu habis duit free. Nah. Ha tu dia. Hanya wi tubik dalam bentuk ke amal-amal kebajikan. Khususnya kalau boleh amalan-amalan kebajikan hak boleh taruh jadi bekal kita di akhirat nanti. Hak tu nak mana? Kena pergi kot tu eh. Patut kita nak bersuka ria, nak bergegel, nak apa tengah jalan ikut dia lah hak tu, tapi kosak kita molek dah. Kosak kita molek. Ya. Yeah. Tapi yang nak buat tak leh lah kalau tak tahu. Hari tu kan? Benda duk dapat siap dah pun dia tak tahu nak tek, tak tahu nak jamuh, tak jadi. Tak jadi. Nampak tak? Ha? Benda duk dapat, duk dapat dah. Duk tak ribut dah. Tapi kita tak pandai. Dia panggil tak pandai nak tek. Tak pandai nak guna we jadi kebajikan untuk kita tu, kita tak pandai kok gi gitulah. Nah.
Jadi lepas tu bila pergi dengan tak ada steering nak pergi pak sana tu, ha, ya mari hak lain lah dah. Ya mari hak lain, mari setan gatik bercapur dengan setan gatik tu kok. Kadang-kadangnya dia berdecok tak kereta, kadang-kadang hak tu bercapur dengan demo lain lah. Dia tak ada nak lari hak tu pun, tapi kita ambil saat ni, hak saat ni tak patak dulu. Ambil hak saat ni tak dipatak iyo, apa tu hak nak mari tindih di atas tu ikut dia lah. Nak lepas ni sekali trik ni weh. Tak kereta pula dia mempasang lagu luktung gedung 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 pas kita ni pesi hari berdika ada sikit-sikit weh. Suta lah naik berdecok lalu weh. Naik berdecok lah lah. Orang dia raya kat Amba. Dia kata, kalau boleh kecek sikit lagu mana teruk dah. Oh, ya tu fok hak dia berjalan tak maaf lah dah. Khususnya fok hak meban hak dia berjalan tak. Dia kata naik duk tak kereta tu bila pergi siapa sekat jalan lakuh pada kawasan ni lah ya tu. Maaf lah ya tu apa kita nak guna istilah tak molek sikit ya tu. Dia kata kadang-kadang kita duk bersekit demo ni orang lek sana ke orang kita. Dia berjadi dah. Dia berjadi dah. Pak kita jawab tu saya lah ayah putih hak duk lebay. Dia tubik rebel kok kadang-kadang mampus sekung. Ayah putih hak dia kurang le rebel dah. Tubik rebel sikit tu dia tubik lepas dia rebel kok Allahnya terobelnya po. Kadang-kadang kejut lepasnya jatuh pula tekak mampus lah. Apa sedia lagu tu? Nah. Ha, tapi kalau boleh lah deh. Kalau boleh kita ambil hak saat ni tak patak dulu. Ni hak yo hak Imam Nawawi dak sebut dalam hadis teh. Hak Imam Nawawi dak sebut dalam kitab ia ni, kita ambil hak sah ni kacik perak di patak dia. Tapi dah. Ha mana? Ya Allah, mujadilah perjalanan aku ni. Nah, selama aku duduk dalam perjalanan ni, mujadilah perjalanan ni al birra wa taqwa. Jadikan akan kebajikan dan takwa bagi aku. Ha, koci benda tu dipatak benar, koci pak benda tu lalu. Lepas tu orang nak tubik dah hai mari tu, ikut dia lah, kita klik taubat semula tu. Dah nak bergalak sangat ke? Ha tu. Kita menego ni wipanda weh. Wipanda. Labo sejuri, ha, rugi sejuri. Labo setape, rugi setape. Maksud dia dah, ya kaya dah menego lagu tu. Labo rugi, rugi labo. Ha tu. So apa tu wa ma tardha minal amali kek kok tu lakah gitu dulu jadi wa tu masuk pada kata ma tardha belakang ma tardha tu atas pada kata al birra Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza. Ya Allah, kami mintakan akan dikau pada sapi kami yang ini mintakan gapo? Ma tardha minal amali ake barang yang aku redo daripada kerja buat kami. Ha tu. Kerja buat kami hak ni umum lah ni. Sama ada kerja buat hak kami laku dalam masa sapi ni ke? Dalam masa duduk dalam perjalanan ni ke okay? Ataupun kerja buat hak kami duduk kerja dulu pada hari ini semua perkara daripada amalan kerja buat kami jadilah benda-benda tu tu bagai yang akan reda dengan dia tengok molek syarah ajar kita ni. Tu jangan akan jadi ke benda tu tu bagai ia menyebabkan akau merko pada kami. Tak sih lagu tu. Allahumma hawin alaina safarana hazah. Ya Allah, mintalah akau permudahkan di atas kami akan perjalanan kami yang ini. Minta jadi mudah jok daripada turun tangga gi sapak patah lek. Jangan we ada kemalengnya, jangan we ada halengnya.
Jangan biar ada capek arah. Jangan. What we ha, baca kita. What we fa'ama tawayatu. What we anna bu'dahu. Dan mintalah akau lipatkan dan akau hilangkan daripada kami akan jauhnya jauh perjalanan kami ini. Nah, yakni akau tanamlah dalam hati kami wibasa dekat. Jangan wibasa jauh. Walaupun perjalanan itu jauh tapi kita wasa dekat. Ya ada kalau gitu eh. Ada dah. Kita pergi satu tempat. Kita pergi satu tempat tu pergi tu. Eh Allah masuk pergi tu masa jauh. Ha tengok, tengok dah. Lepas tu pergi duduk sana tu dalam setengah je. Eh pasal nak patah kelik tu eh. Ha kita lipat kelik. Boleh lipat kelik mari suta pah siapa di watak besar. Weh saat ni kuasa jauh. Gino Allah tubik kuasa dekat. Ha tengok tu. Tu Tuhan berlaku lah tu. Walah jarak perjalanan tu lo je. Tapi perasaan tak serupa. Haa. Tu kata. Watu'i'anna bu'dah. Dan mintalah akau lipatkan. Bagi kami. Dan akau hilangkan daripada kami ni. Bu'dahu. Akan jauhnya. Jauh bagi ini safar. Allahumma antas sahibu fis safar. Ha, comelah doanya. Ya Allah, engkaulah sebagai kawan dalam sapi kami ini. Sahib tu kita bermana kawan. Sahabat tu lah. Nah, ketika kita duduk dalam perjalanan ni, seolah-olahnya Tuhan bersama dengan kita. Jadi Tuhan tu ia panggil sahabat kita dalam perjalanan ni. Segi mana? Segi kata dia tahu, segi kata dia pandai untuk nak steering kita tu kepada perkara-perkara yang jadi kebaikan bagi kita. Wal khalifatu fil ahli dan khalifah dan gatian kita. Tu mana khalifah dan gatian kita? Gatian mana? Fil ahli pada keluarga kita. Bukan kita ni bila kita tubik game sape anak bini kita duduk rumah. Lepas tu kita dengan anak bini keluarga kita tu becek lah tu. Oh tak apa. Walau kita becek pun kita minta Tuhan gi jadi peganti kita rumah kita. Ha tu mana khalifah. Neh. Ha khalifah ya tafsir ayil mu'tamadu alai wal mufawwid wal mufaw ha kau baca kan anda al mu'tamadu alaihi wal mufawwadu ilaihi iaitu lah Tuhan yang diberpegangkan di atasnya dan Tuhan yang diserahkan kepadanya segala urusan yang semasa kita tak ada rumah ni itu mana khalifah mana serah dia lah untuk caranya. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari. Ya Allah, sesungguhnya aku ni. Ha ni mari dengan inni pula. Ha tadi nah. Ha ni dengan mutakallim. Ya Allah, sesungguhnya aku ni. Aku berlindunglah dengan engkau ya Allah. Berlindung daripada apa? Mi wa'sa'is safari daripada teruk dan penat mesapi. Ha bukan kita ni bila kita tubik dia mesapi dah. Dia berasa penat, letih, lesunya. Ya gitu. Inilah hak Nabi kata as-safaru qit'atun minal 'azab. Perjalanan ni satu potong daripada seksa dah. Ha, maka benda tu tu kita minta wi Allah Taala jauhkan daripada kita. Wa ka'abatil manzar dan rusing dan rusing dan kenaling apa nilai kita.
Masa kita kena bersapir tu. Cara memikir kita, cara penilikkan kita, hitah kau tu, hitah kau ni, masa serabuk je. Jangan jadi lagu tu. Nanti panggil Ka'abatil Mansur. Lagi kata ya tafsir makna tu. Wasu'il manqalab dan jahat tepat kembali. Hak ni pun minta oleh Allah Ta'ala sepak pas belah. Kita ni, bila kita gim sapi, katalah hajat hak kita gim sapi tu sempurna dah. Tapi bila kelik di rumah, bila kelik siapa di rumah, dia merayak berita kita. Hei, tu kebun getah kita wani tu dah habis sutih kebun, hanya lepih di ribuk. Allah, kita pun bawa kelik, bawa siapa semalam, dia merayak benda tu pula dah. Letih sapi tak habis lagi tu ambil hal lain pula boleh pala sabuklah. Kita kelik sampai rumah dah, keluarga kita ke petina kita ayat teh lembu kita curi demo be burung kita kita dok saya benar tu ambil demo furak wani mo tak ada nak jaga. Oh serabuk nu serabuk kelik sapi tu tak habis lagi, kelik sampai rumah tu ambil hal lain pula dah boleh pala. Ha, dia panggil su ilmu qalabi filman wal ahli dan keluarga. Nah, kita tinggal lagi buat umrah. Misalnya deh, tinggal lagi buat umrah patu bo klik sapa rumah orang tino wayak atau wayak kita. Orang tino wayak. Hey, beh nak wayak sikit weh, pelik sikit nak wayak ni. Gapo? Itulah mak iyah tu pergi ke mana. Dua minggu dah tak ada kelik lagi. Kita ni kelik letih-letih. Tak ada habis letih lagi. Kelik siapa rumah? Keluarga kita, bini kita, wayah tak? Anak kita turut jatuh lagi pula dah. Wal-iyazabillah. Benda-benda itulah. Kita minta jauh. Minta wi Allah Ta'ala sepak lepas belah. Hati panggil su'il munqalab. Filmali pada harta wal ahli dan pada keluarga kita. Wal muradu bil ahli ahlul bait minaz zaujati wal khadami wal itu bacaan ana tu. Daripada isteri kita dan khodam kita dan orang-orang yang duduk di bawah tanggungnya kita. Jangan buat siapa lagi buat kata kita klik siapa tu dia mau mari mengacung benda meletak molek kita sabit dengan dua perkara sana. Wa iza raja'a qalahunna dan apabila kembali iyo nabi daripada sapi hak tadi ketika dia nak pergi ketika dia klik daripada sapi qalahunna membacalah ia nabi akan sekelia perkataan sana. Bila dia hak-hak ia baca pada ketika dia nak pergi baca itu juga ia mai baca pada ketika dia kelik wazada fihinna dan menamahlah ia nabi pada sekelia baca sana. Hak pada ketika dia klik, dia tambah hak nisa lagi. Hak tadi dia baca habis lah. So, dia kata, wasu'il munqalabi fil mali wal ahli. Lepas tu dia tambah lagi. Dia tambah ni. Aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamiduna. Dia tambah tu lagi. Nah. Aibuna kembalilah oleh kami li rabbina. Kek kot tu. Taibuna tobatlah oleh kami. Abiduna memperhambalah oleh kami semua ni. Lagi pula hamiduna memujilah oleh kami semua li rabbina kepada Tuhan kami.
Ni kalau orang mengaji adalah nahwu, aibuna ia panggil jadi khobar bagi mubtada mahdzuf. Nahnu aibuna, semua fuak-fuak kami kembali keliklah. Taibuna, semua fuak-fuak kita mana-mana kesalahan hak yang kita belak, hak yang kita laku, hak yang kita kerja pada ketika kita duduk dalam perjalanan ni, sana kita taubat dengan Tuhan lah. Abiduna, nahnu abiduna, mana kita lah. Semua kami ni pakai ibadat Tuhan belako seperti biasa. Li rabbina hamiduna, bagi Tuhan kami, yakni kepada Tuhan kami. Hamidun, nahnu hamiduna, kami memujilah oleh kami kepada Tuhan kami. Rawahu Muslim, telah meriwayat akan itu hadis oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, makna mukarinina wa ma kunna lahu mukarinin. Apa makna mukarinina? Mutiqina, kuasa lah oleh sekalian kami. Kami tak kuasa. Nah, mengaku 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 kalah ya panggil, mengaku Allah. sebesar-besar gajah wei. Eh. Rok ke kita nak lawan dia wei. Eh. Gajah seekor kita pakai orang seorang aja. Tu Allah Taala lah tasykhir, Allah Taala permudahkan bagi kita. Mutiqina maknanya kuasa lah oleh kami. Wal wa'sa'u, apa makna eh? Dobik baca dulu. Bifathil wawi, dibacakan dia dengan fathah waw. Wa, wa, baca kita. Jangan baca wik, jangan baca wak, tak kena. Wa'sa', baca kita. Wa iskanil a'in, dan dengan dimatikan akan a'in, al-muhmalah, yang dihapuskan daripada titik. Wabisa ilmu salasah, dan dibacakan dia pula dengan sa yang bertitik tiga. Wabil madi, dan baca panye. Ha, baca kan? Al wa sa u, baca itu. Al wa sa u, maknanya gapo hai? Wahia syiddatu, wahia, dan iaitu kelimah waksa'u tu makna dia nya asyiddatu, makna teruk teruk teruk. Syiddah tu kita bermakna teruk, teruklah dalam perjalanan kita wani, teruk teruk segala-gala. Tu kita bermakna teruk dah. Syiddah tu makna bersangat teh, teruklah. Ya tafsir sekali lagi dalam syarah tu ail masyakkah. Teruk. Teruk dalam perjalanan bawah ni. Allah susah, susah jak pada turun tangga sampai kelik. Mana gitu. Maka benda itulah kita minta, ya Allah Taala sepak lepas belok. Ha, tu kata a'udzubika. Wal ka'abatu bil maddi, dan lafaz ka'abah ti dibacakan dia dengan panjang leh tu. Ka'abah, baca itu. Dia baca Ka'bah. Wal wa ka'abatil manzari, wa ka'abatil manzari. Apa makna Ka'abah tu? Wahia, dan iaitu Ka'abah taghayyurun nafsi, berubahlah oleh hati kita. Nafsu mana hati tak apa ya? Berubahlah oleh hati kita, berubahlah oleh diri kita. Berubah apa tu? Min huznin wa nahwi, daripada serabuk dan seufamanya, seufama serabuk dan rusing. Nah. Kita kelih padam sapi. Kita kelih padam sapi kok.
aduk 2-3 hari kita tubik kedai kopi. Temu dengan sayang kita. Sayang kita tengok kita, lah aku tengok mu gano nampak lagu ni weh. Ha ha tu. Gano aku tengok mu nampak lagu ni. Ha kita tanya ya, kok mana? Dah nampak sepengah orang demi dua bulan ni. Ha. Hati panggil kak batil mangzak tu. Nah. Aku tengok mu nampak sepengah orang demi dua bulan ni. Mata-mata nampak dalam tekati, tubuh nampak seroh. Ha. Kita jawab tanah, hei kawan ni sejak pada tua tangga gih itu siapa kelik ni dah. Duk mikir hudoh ni. Ha, ya tak boleh juga dah. Duk mikir hudoh. Amu mikir kok tu mikir gini kadang-kadang makan tak lalu tidur tak nyedengar ah sudah. Ha itulah jadi ubah setap-tap dah. Ha lalu itulah syarak ajar kita benda-benda lagu saat ni itu dia suruh kita minta berlindung. Nanti panggil ka'abatil mangsa. Tagayyuk wapa tu hai? Min huznin wa nahwih, daripada husni dan serabuk wa nahwihi dan su'ufamonyo. Wal mungkolabu, makna dianya al marji'u, tepak kembali. Dia wasu ilmu qalab dan tepak kembali ya jahat idafak sifat pada mausuh tak apa tu. Dan kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala tu pula bahawa tu yang sepak will pass belah kepada kita ni tepak kembali ya jahat. Wa a'udzubika min su'il munqalab. Ha itulah dia kata wal munqalabu mana ianya al marji'u. Tak kena baca tu weh. Duk turut baris dia baca tu. Wal munqalabu al marji'u. Ya dobeklah tu. Bi fathil ji bi fathil mim wal jim. Marja' aja itu. Ia panggil masdarun mimiyun. Neh. Tu ya dobek dalam dalam syarah ya ada dobek bi fathil jim wal mim al marja'u summa qala wa an abdillah ibni sarjas radhiyallahu anhu wallahu a'lam.